Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Kalau petang tadi kita dah membincangkan tentang kenapa Werewolf menyembunyikan identiti sebenar Kuro Nenek Dogawa, so malam ni saya nak membincangkan tentang satu persoalan yang telah timbul pula, iaitu kenapa Werewolf nak sembunyikan identiti Aihaibara atau Sherry pula, sedangkan Aihaibara dengan Sherry ni tak ada pula pernah menyelamatkan nyawa Werewolf kan. Jadi dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang kenapa Werewolf menyembunyikan identiti Aihaibara adalah Sherry dan juga kenapa Werewolf tidak membunuh Aihaibara, serta dalam video kali ini juga saya akan menceritakan tentang satu part di mana Werewolf telah pun berjaya ditipu oleh Conan Edogawa yang telah bekerjasama dengan Kaito Kid. Jadi ladies and gentlemen, it's show time. Ya, nampak macam jadi tak jadi sebab dah lama tak buat kan. So dalam video kali ini juga kita akan menceritakan tentang kerjasama antara Conan Edogawa dan juga Kaito Kid yang akhirnya telah berjaya menipu Werewolf dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 yang membincangkan tentang anime series detektif Conan di Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan kita dalam video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada korang seramai 2.5K subscriber dan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi menonton video daripada YouTube channel Zahir Asna ni. Sempena dah hujung tahun lah orang kata kan. Terima kasih atas segala kerjasama yang korang telah berikan kepada YouTube channel Zahir Asna ni sepanjang tahun 2020. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 YouTube channel yang telah pun sudi berkongsi video yang saya hantarkan dekat mereka. Yang mana yang pertama adalah YouTube channel Faiz D Studio. So kalau bro Faiz sendiri ataupun tim Faiz D Studio tengok YouTube channel ni, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab Faiz D Studio ni merupakan channel pertama yang sudi berkongsi video saya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ML Studios juga yang sudi berkongsi video saya. Jadi kalau ada tim-tim ML Studio yang tengok video ni, terima kasih saya ucapkan kepada korang semua. Dan yang terakhir adalah Kimis Coverto and tim-tim Kimis Coverto sendiri yang juga sudi berkongsi video saya. Saya mengharapkan dan saya berdoa insyaAllah moga-moga Faiz D Studio berjaya mencapai 100K subscriber, supaya ML Studio berjaya mencapai 1 million subscriber dan supaya Kimis Coverto juga berjaya mencapai 100K subscriber dalam masa terdekat dan insyaAllah dalam tahun hadapan lah, iaitu dalam tahun 2021. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang sudi menyokong saya selama ni dan teruskan support dan menyokong YouTube channel Zahir Asna untuk kita berkembang dengan lebih besar lagi. Baiklah, tanpa mengahkan masa lagi, padahal dah banyak drag masa tadi kan, kita akan mulakan perbincangan kita. Kenapa Werewolf menyembunyikan identiti sebenar Aihaibara adalah Sherry sebenarnya adalah disebabkan oleh Conan Edogawa sendiri. Disebabkan oleh Aihaibara selalu berada berhampiran dengan Conan Edogawa, maka disebabkan oleh itulah Werewolf telah menyembunyikan identiti Aihaibara adalah Sherry. Yelah, sebab memang kita tahulah member The Black Organization ni, padahal dia nak seorang tu je kan, tapi walaupun dia dapat seorang tu saja, dia akan menghapuskan semua orang yang ada ikatan dengan orang tersebut. So that kalaulah member The Black Organization ni tahu yang Haibara adalah Sherry, mereka akan menghapuskan orang-orang yang ada pertalian dengan Haibara, termasuklah Detective Boyce, Profesor Agasa, Conan Edogawa, Ran Mauri dan juga orang-orang yang tak bersalah lah yang berada sekeliling dengan Haibara ni kan. Jadi disebabkan oleh itulah kenapa Werewolf telah pun menyembunyikan identiti sebenar Aihaibara ni adalah Sherry. Hal ini dapat kita lihat dalam episod yang ke-345, yang mana dalam episod yang ke-345 ni lah sebenarnya kita dapat tahu macam mana Werewolf mengetahui identiti sebenar Aihaibara adalah Sherry. Kalau kita tengok dalam episod yang ke-345 ni, Werewolf ada mendengar perbualan Conan Edogawa, Profesor Agasa dan juga Aihaibara melalui satu bak ataupun alat untuk mendengar yang dia dah letak dalam rumah Profesor Agasa, yang mana masa Conan membaca surat yang dihantarkan oleh Werewolf kepada Conan, yang mana dia ingin menjemput Conan Edogawa ataupun Shinichi Kudo untuk menghadiri satu jemputan ke kapal misteri yang juga telah dihantar kepada Kogoro Mauri, kita dapat melihat yang Werewolf masa tu tengah mendengar perbualan Conan Edogawa, Aihaibara dan juga Profesor Agasa. Jadi dalam perbincangan tu, Aihaibara telah pun merujuk nama Conan Edogawa sebagai Shinichi Kudo, Profesor Agasa pun panggil dia sebagai Shinichi Kudo. Jadi tak mustahil lah kalau kata Werewolf tahu kan, sebabnya daripada bak tu sendiri. Dan Conan dengan Profesor Agasa juga panggil Aihaibara sebagai Sherry. So dia dengar lah benda tu sebenarnya kan.
Dalam episod yang ke-345 juga kita dapat melihat bahawa Vermov ni disebabkan oleh terhutang budinya dia kepada Conan, sebab itulah dia tak mahu untuk membunuh ataupun menangkap Ayahibara masa Conan berada berhampiran dengan Ayahibara. Yang mana Jody Sensei sendiri telah pun bertanya kepada Vermov, kenapa di saat Conan Edogawa ada, kenapa masa itu Vermov tidak memulakan gerak-geri ataupun langkah yang telah disusun atur oleh Vermov untuk menangkap Ayahibara ni. Yang mana Vermov terpaksa tunggu sehingga Conan tak ada, baru dia boleh tangkap ataupun baru dia boleh membunuh Ayahibara ni. Sebab itulah kenapa Vermov telah pun memberi surat kepada Conan Edogawa untuk menghadiri jemputan ke kapal misteri itu, sebenarnya adalah untuk menjauhkan Conan Edogawa daripada Ayahibara supaya Vermov dapat menculik Ayahibara ataupun Vermov dapat membunuh Ayahibara sendiri. Maka bila dia tahu yang Conan Edogawa ni telah pun pergi ke kapal misteri tersebut, dekat situlah dia telah pun berusaha untuk menculik Ayahibara dalam episod yang ke-345, tapi telah berjaya dihalang oleh pihak FBI iaitu Jody Sensei ataupun Jody Starling sendirilah kan. Dan bila Jody Sensei bertanyakan soalan itu kepada Vermov, dah tentulah Vermov tak jawab kan. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa Vermov tak boleh nak buat benda tu masa Conan Edogawa ada, sebab dia tak nak mengapa-apakan Conan Edogawa sendiri kan. Kemudian dalam episod itulah Vermov ingat yang dia dah berjaya dah untuk menangkap Ayahibara ni, tapi sebenarnya dia telah pun ditipu. Dia telah pun terkonor dengan rancangan oleh Conan Edogawa, yang mana Conan Edogawa lah sebenarnya yang dia dah tangkap, bukannya Ayahibara. Tapi akhirnya Ayahibara datang jugalah dekat pelabuhan dalam episod yang ke-345 ni kan. Tapi masa dia nak bunuh Ayahibara tu pula, masa nak tembak Ayahibara, tiba-tiba Ran Mauri pula keluar daripada bonet kereta Jody Sensei, selamatkan Ayahibara. Yang mana kita tahu dalam video petang tadi saya dah cerita, Ran Mauri ni merupakan angel kepada Vermov. Jadi kat situ memang nasib baiklah bagi Ayahibara ni kan. Bila Ran Mauri dah melindungi Ayahibara tu, Vermov tak boleh dah nak tembak Ayahibara tu. Dan Calvados sendiri pun Vermov tak bagi tembak sebab takut terkena kepada Ran Mauri yang telah pun dianggap sebagai an angel lah, dianggap sebagai malaikat lah oleh Vermov ni kepada diri dia sendiri, sebab Ran Mauri ni telah pun menyelamatkan Vermov yang saya dah ceritakan petang tadi ya kan. So dalam episod 345 ni dia tak berjaya lah untuk tangkap Ayahibara. Dan dalam episod ni lah apabila dia dah gagal, dia memberitahu kepada Conan Edogawa dekat penghujung episod tu kan, bila dia dah bawa lari Conan Edogawa sebagai tebusan, dia kata kat Conan Edogawa that I have lost, saya dah kalah, awak dah menang, dia kata. So this time, kali ni I will let her go, I will let Sherry go, saya akan membiarkan Sherry pergi. Jadi dia tak akan mengapa-apakan lagi Ayahibara. Dia nak beritahu kat Conan Edogawa jangan risau kan. Lepas daripada itu, Vermov tak lagi mencari Ayahibara. Tapi tak berhenti kat situ je. Sampailah dalam episod yang ke-700, kita dapat lihat dalam episod The Jet Black Mystery Train, apabila Vermov dan Bourbon telah sekali lagi berusaha untuk menangkap Ayahibara. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok kan, masa mula-mula dia nak start pun, masa Vermov tengah cakap phone dengan Jin dalam episod yang ke-700, lepas Vermov cakap telefon tu, dia bermonolog sorang-sorang lah. Dia kata dia janji dia tak nak apa-apakan Ayahibara kan. Tapi dia minta maaf lah dekat Conan Edogawa yang dia panggil sebagai silver bullet dia tu. Dia kata dia minta maaf sebab kali ni dia tidak akan mengapa-apakan Ayahibara, tapi yang akan bunuh Ayahibara tu adalah Bourbon. So macam tadi dalam episod 345 dia janji yang dia tak akan bunuh Ayahibara, tapi kalau Bourbon yang bunuh dia tak salah lah, dia masih lagi tak mungkiri janji macam tu kan, dia cakap kan. Jadi kita dapat lihat lah dalam episod The Jet Black Mystery Train ni, Vermov dan Bourbon telah pun bekerjasama lah untuk menangkap Ayahibara dan untuk membunuh Ayahibara, yang mana Vermov je yang tahu Ayahibara tu sebenarnya adalah Sherry, tapi Bourbon tak tahu pun yang Ayahibara tu adalah Sherry. Sampai dalam episod yang ke-703 kita dapat lihat sekali lagi apabila Vermov berjumpa dengan Yukiko Kudo dalam The Jet Black Mystery Train tu. Masa tu Yukiko Kudo bagi warning dekat Vermov. Yukiko Kudo kata apa kat Vermov? Yukiko Kudo kata, kalau kali ni kami berjaya untuk mengatasi kau, kami berjaya untuk menipu kau Vermov, kami berjaya untuk menggagalkan rancangan kau, kali ni engkau terpaksa melepaskan tangan kau daripada Sherry ataupun Ayahibara tu untuk selama-lamanya. Maka bila Vermov dengar tu, dia terkejut juga kan. Dia macam, macam mana datang, daripada mana datang keyakinannya ni? Yakinnya kamu? Yakinnya kamu macam tu kan? Hebatnya kamu. Yakinnya kamu? Sampai kau yakin kau boleh kalahkan aku, sedangkan aku ada Bourbon bersama-sama dengan aku kan? Sampailah dalam episod yang ke-703 tu juga, apabila Vermov berjumpa balik dengan Yukiko Kudo, lepas tu Vermov tanya dekat Yukiko Kudo, apa maksud ayat Yukiko Kudo yang Yukiko Kudo mampu untuk mengalahkan Vermov, mampu untuk outsmart Vermov ni kan? Sedangkan dilihat bahawa Vermov ni sekarang tengah berada atas daripada Yukiko Kudo. Dia kata rancangan dia semua dah hampir berjaya lah. Tapi Yukiko Kudo kata Shinchan, dia merujuk kepada Shinchan, iaitu merujuk kepada Shinichi Kudo lah, bukan kepada Shinchan yang dalam MTV7 tu lah, bukan Shinchan yang lain tu kan. Yang Shinchan tu cerita lain pula tu, okay?
So merujuk kepada Shinichi Kudo tu, Yukiko Kudo bagi tahu dekat Vermouth yang Shin Chan mengatakan bahawa kali ni kita ada seorang tetamu istimewa. Ya, kita ada special guest. So daripada situ Vermouth macam, "Eh, betul ke ada special guest ni kan?" Lepas tu masa dia orang tengah borak tu, tiba-tiba Shinichi Kudo ah connect dia orang telefon dekat Yukiko Kudo. Jadi bila Yukiko Kudo nak jawab tu, Vermouth pun terus tutup mulut Yukiko Kudo dengan tangan dia. Dia ambil phone tu, dia pun tiru suara Yukiko Kudo, dia cakap dengan Conan Edogawa. So Conan kelam kabut lah ni dalam phone, bagi tahu dekat Yukiko Kudo yang Conan tak ada jumpa Haibara kat mana-mana ni kan. Mana Haibara ni? Tak ada pun tempat orang ramai-ramai ada ni. Lepas tu dengan suara Yukiko Kudo, Vermouth kata, "Oh, mungkin dia dah pergi daripada situ lah kan. Mungkin dia nak lari untuk selamatkan diri dia macam tu kan." Lepas tu Conan pun kata, "Tak apa, teruskan dengan rancangan kita." Lepas tu Vermouth pun sambung dengan suara Yukiko Kudo tu. Dia kata, "Okay." Ha, macam tu kan. Lepas tu kat situ Vermouth rasa macam dia dah menang kan, kan. Sebab rancangan dia dah berjaya. Pergerakan Haibara tu dah macam mana yang dirancang oleh Vermouth tu sendiri kan. Dia bagi tahu dekat Yukiko Kudo yang dia kenal Sherry ni macam mana. So that dia tahu yang Sherry ni akan ambil antidot dan berubah daripada form Haibara menjadi form Sherry untuk melarikan diri daripada orang ramai. Sebab kalau Haibara mati dalam bentuk Haibara kan, kalau Sherry mati dalam bentuk Haibara, nanti Detective Boys yang ada dalam Mystery Train tu juga akan sedih. Tapi kalau Sherry mati dalam bentuk Sherry, Detective Boys tu hanya akan tengok seorang perempuan yang dia pernah jumpa je mati. Ha? So Detective Boys tu tak akan sedih sangat ha? Sebab dia macam Sherry ni diorang bukan kenal pun. Dia baru jumpa sekali dengan seorang macam Sherry ni kan dalam episod sebelum tu. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok episod 698 ke 699. Masa tu Haibara ambil antidot juga, dia jadi Sherry dan diselamatkan Detective Boys. Jadi Vermouth kata bila dia dah berubah dalam bentuk Sherry ni, kalau dia mati pun Detective Boys tak akan tahu yang dia ni Haibara. Dan Detective Boys tak akan kisah sangat pun tentang dia. Sebab masa tu Detective Boys akan lebih berusaha untuk cari kawan dia yang dah hilang, iaitu Haibara yang dah hilang tu kan. Maka dia kata kalau pasal Shinichi dengan Profesor Agasa, tentulah diorang tahu. Tapi takkan diorang nak bocorkan rahsia yang Haibara ni adalah Sherry kan. Jadi dia yakin yang dia dah berjaya lah. Kemudian kita dapat lihat yang Babon telah pun berjumpa dengan Sherry. Sherry bentuk Haibara yang dah jadi Sherry tu, Babon telah pun berjumpa dengan Sherry. Dan Babon telah pun bawa Sherry pergi dekat satu kereta api bahagian tempat letak barang macam tu kan, dekat belakang tu. Dan dia suruh Sherry masuk dalam tu lah. Dan bila Sherry dah masuk, tengok-tengok rupanya dalam tu penuh dah dengan bom. Maka Babon pun panggil Sherry, dia kata datang sini kan. Tapi sebenarnya Vermouth memang nak bunuh sangat Sherry masa tu. So that dia dah sediakan bom penuh dalam kontainer belakang sekali tu lah. Nanti kalau meletup, dalam tu memang tak ada penumpang, tempat letak barang ya. Jadi bila bom tu meletup, meletup-letup terus hangus serentung dengan si Haibara ataupun dengan si Sherry tu sendiri. Dan kemudian bila Babon panggil Sherry untuk ikut dia pun, Sherry kata tak apalah, biarkan dia duduk dalam ni je. Kemudian Sherry pun tutup pintu. So bila Babon nak tembak pintu tu macam nak buka tu kan, tiba-tiba ada orang baling grenade. Orang baling grenade dengan muka serupa dengan Akai Suichi. So Babon ingat itu Vermouth lah, sebab Vermouth kan tadi menyamar sebagai Scar Akai dalam Mystery Train tu. Tapi bila dia tengok balik, itu bukan Vermouth, dia kata. Ini muka memang betul-betul Akai Suichi. Yang inilah yang membawa kepada usaha Babon untuk membongkar identiti Akai Suichi, iaitu kematian yang telah dipasukan dalam video yang saya dah bincang. Boleh tekan dekat video atas ni kalau korang berminat. So, bila benda tu berlaku, grenade tu pun meletup dan terputuslah kontainer yang ada Sherry tadi. Kemudian kontainer tu pun meletuplah dekat tengah-tengah rel kereta api tu. Maka bila tengok tu, Yukiko yang berada dengan Vermouth masa tu pun memang sedih kan. Macam, ui, meletup lah macam tu lah. Lepas tu diorang pun belah. Bila dia dah turun kereta api tu, tiba-tiba terkejutnya Vermouth ni apabila dia melihat Haibara berada di atas gendongan Profesor Agasa. Dia macam, ish, macam mana boleh macam tu? Sedangkan tadi Sherry dah meletup dalam kereta api kan. Dia pun baru tengok balik, adakah Sherry tadi tu adalah special guest yang dimention oleh Yukiko Kudo? Lepas tu masa dia tengah-tengah berfikir-fikir tu, dia dengar Sonoko cakap yang Sonoko fresh lah. Sonoko kata sepatutnya Kaito Kid naik juga. Dia kata sepatutnya Kaito Kid naik kereta api ni. Tapi Kaito Kid tak sampai-sampai pun. Lepas tu dia pun terdengarlah perbualan telefon Conan Edogawa, yang mana Conan Edogawa beritahu kepada seseorang dia terima kasih atas khidmat yang telah diberikan. Conan Edogawa cakap dengan seseorang kan dalam telefon tu kan. Lepas tu Conan kata jangan lupa untuk hantar phone tu balik dekat agensi Detective Mori. Lepas tu barulah Vermouth dapat tangkap yang mana Sherry yang dalam kontainer yang meletup tadi tu sebenarnya adalah Kaito Kid yang telah pun menyamar sebagai Haibara. Macam mana Kaito Kid boleh bekerjasama dengan Conan Edogawa ni? Sebabnya Conan Edogawa telah pun melepaskan dia daripada satu, daripada polis lah, daripada pihak polis. Sebab dalam kereta api tu, Kaito Kid dengan Konosukeji dah pun menyamar sebagai penumpang dalam kereta api tu. Tapi Conan Edogawa tak bocorkan rahsia yang diorang ni adalah Kaito Kid dan juga Konosukeji, iaitu pembantu Kaito Kid. Sebabnya Conan Edogawa nak minta tolong dengan Kaito Kid kan. So
Bila dia bagi tahu Kaito Kid dia nak minta tolong, Kaito Kid pun terhutang budi dengan apa yang dia lakukan, Kaito Kid pun tolong dia. Jadi rupa-rupanya Sherry yang meletup dalam kereta api tadi tu adalah Kaito Kid, dan Kaito Kid tak meletup dalam tu lah, dia berjaya lepaskan diri dengan dia punya hang glider dia. So memang epic lah masa part dia buka topeng Haibara, keluar-keluar muka Kuroba Kaito. Jadi kat situ Vermouth telah pun ditipu oleh Kuroba Kaito dan juga Konan Edogawa yang bekerjasama. Dan disebabkan apa yang telah dijanji dengan Yukiko Kudo tadi, maka daripada situ dia telah pun melepaskan tangan dia ke atas Haibara ataupun Sherry. Daripada situ dia dah tak lagi memburu Haibara ataupun Sherry sampailah ke hari ini. Sebab itulah sebenarnya kenapa Vermouth ni dah tak memburu ataupun kenapa Vermouth tak bunuh Haibara. Bukan sebenarnya sebab dia tak nak bunuh, tapi sebab dia dah usaha dah sebenarnya, tapi dia tak berjaya. Dan disebabkan oleh janji-janji yang telah dia buat itulah, dan Vermouth ni merupakan seorang yang berpegang pada janjinya lah kan. Sebab itulah dia tidak pun mengapa-apakan Haibara dan Sherry. Dan juga sedikit tambahan lah, fun fact lah sebenarnya, sebab saya tak sempat cakap dalam video petang tadi. So sedikit tambahan yang mana bagi Vermouth, Konan Edogawa ataupun Shinichi Kudo dan Ran Mauri merupakan dia punya treasure ataupun harta dia lah. Dia punya harta. Treasure ni maknanya satu yang berharga bagi dia lah. So sesuatu yang berharga bagi dia lah Konan Edogawa dan Ran Mauri ni, yang kita dapat lihat dalam episod yang mana Vermouth telah pun menyamar sebagai Azusa-chan. Sebelum dia berlalu pergi, dia mengatakan that you are my treasure. So itulah perkongsian tentang video kenapa Vermouth tidak membunuh Sherry ataupun Haibara, dan sedikit cerita tentang macam mana Vermouth telah pun ditipu oleh Kaito Kid yang telah pun bekerjasama bersama-sama dengan Konan Edogawa. So saya harap korang enjoy penyampaian dalam video kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam tahun akan datang dengan izin daripada Allah SWT. Panjang umur murah rezeki, berjumpa lagi kita dalam tahun 2021. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Dan jangan lupa saya sedang menuju kepada 5k subscriber, dan insyaAllah impian ini akan menjadi kenyataan dengan bantuan dan izin daripada Allah SWT serta bantuan daripada anda semua. Dan insyaAllah saya juga mendoakan untuk korang semua, semoga berjaya dalam kehidupan korang. Seandainya korang seorang student, korang berjaya dalam pelajaran korang. Kalau korang seorang yang dah bekerja, berjaya dalam kerjaya. Dan kalau korang seorang pendidik, berjaya dalam didikan korang, dan berjayalah di dunia dan di akhirat insyaAllah. Dan saya mendoakan supaya hidup kita semua lebih baik bagi tahun 2021, lebih bagus daripada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya insyaAllah. Jadi kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton YouTube channel Zahir Asna. Terima kasih. InsyaAllah, see you in next video.